semakin panas. Korut dan Rusia dukung China untuk menghajar Amerika Serikat soal Taiwan. Ya, Korea Utara memberikan dukungan kepada China soal Taiwan pada Rabu 3 Agustus 2022. Negeri Kim Jong-un bahkan mengecam Amerika Serikat karena dianggap sudah kurang ajar. Hal ini terkait kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi. Kunjungan orang kedua di suksesi kepemimpinan Amerika Serikat tersebut dianggap China sebagai pengakuan pada kemerdekaan Taiwan. Campur tangan yang kurang ajar. Kutip FVP membuat komentar Korut yang disiarkan di media lokal Korut KCNA. Provokasi politik dan militernya Amerika Serikat disengaja memang merupakan akar penyebab gangguan perdamaian dan keamanan di kawasan itu, kata Negeri Pertapa. Menurut Pyongyang, China adalah bagian tak terpisahkan dari Taiwan, sehingga ini urusan internal Beijing. Karenanya Korut mendukung tindakan yang akan diambil oleh China. Taiwan adalah bagian tidak terpisahkan dari China, dan masalah Taiwan itu berkaitan dengan urusan dalam negeri China, kata KCNA lagi. Dan kami dengan keras mengecam campur tangan kekuatan eksternal dalam masalah Taiwan dan sepenuhnya mendukung sikap adil pemerintah China untuk dengan tegas mempertahankan kedaulatan negara dan integritas teritorialnya, ujar media itu lagi. China sendiri adalah sekutu lama Korut. Hubungan mereka bahkan dibuktikan dengan keterlibatan tirai bambu dalam perang Korea. Mao Zedong mengirimkan jutaan sukarelawan untuk melawan pasukan PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat terhenti. Dari segi ekonomi, Korut juga bergantung kepada China. Kata Rusia soal Pelosi kepada Taiwan, Amerika Serikat sengaja bikin kesal China. Ya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengomentari kunjungan kontroversial Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan yang memicu kemarahan China. Lavrov menilai kunjungan Pelosi itu merupakan upaya yang disengaja oleh Amerika Serikat untuk membuat kesal China. Seperti dilansir dari Reuters pada Rabu 3 Agustus 2022, Lavrov yang melontarkan komentarnya di sela-sela kunjungan ke Myanmar mengkritik Amerika Serikat dengan menyebut negara yang bersitegang dengan Rusia itu telah bertindak dengan impunitas. Saya tidak melihat alasan lain untuk memicu kekesalan semacam itu, seperti itu hampir tiba-tiba, mengetahui dengan sangat baik apa artinya bagi Republik Rakyat China, kata Lavrov. Pelosi dan rombongannya yang mencakup 6 anggota parlemen Amerika Serikat lainnya tiba di Taipei pada Selasa 2 Agustus tengah malam waktu setempat. Pada Rabu 3 Agustus pagi, Pelosi mengunjungi parlemen Taiwan, kemudian kantor kepresidenan Taiwan untuk bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen. Kunjungan Pelosi itu menuai respon keras dari Beijing, terutama saat ketegangan internasional sudah meningkat oleh konflik di Ukraina. Rusia yang memiliki kemitraan kuat dengan China dalam beberapa tahun terakhir muncul memberikan dukungan untuk Beijing. Moskow juga memperingatkan Amerika Serikat bahwa kunjungan Pelosi menempatkan negara itu pada jalur yang bertabrakan dengan China. Diketahui bahwa Rusia mendukung prinsip satu China yang digaungkan Beijing, yang mengakui Taiwan sebagai bagian dari China dan menentang kemerdekaan pulau tersebut. Sebelum Pelosi mengunjungi Taiwan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Amerika Serikat telah mengacaukan dunia dengan rencana kunjungan itu. Washington membawa destabilisasi pada dunia. Tidak ada satupun konflik yang diselesaikan dalam beberapa dekade terakhir, tetapi banyak memprovokasi konflik. Cetus Zakharova via media sosial seperti yang dilansir oleh FVP.